Mahkamah Sesyen Air Keruh Melaka hari ini menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun dan 12 sebatan terhadap seorang lelaki selepas mengaku bersalah atas 4 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal dan melakukan seks menggunakan objek terhadap anak saudaranya. Hakim Muhammad Sabri Ismail dan Dharma Fikri Abu Adam membuat keputusan itu selepas menimbangkan rayuan dan pengakuan salah tertuduh terhadap semua pertuduhan dalam prosiding berasingan di Mahkamah Sesyen 2 dan 3. Tertuduh berusia 39 tahun didakwa atas masing-masing atas dua kesalahan amang seksual fizikal terhadap mangsa berusia 12 tahun serta dua tuduhan melakukan seks dengan objek. Semua perkara itu dilakukan di sebuah rumah di Pasir Putih, Bacang pada 20 September 2022 kira-kira jam 8 pagi dan antara Mei hingga Jun 2021 sekitar jam 11 malam hingga 3 pagi. Bagi kesalahan amang seksual fizikal, tertuduh dan juga buruh binaan didakwa mengikut Seksyen 14 kurungan A atas kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan.